Ya liat Robin apa nih? Ya cuma kanya belum. Kenapa ada belum nih? Mana aku tahu? Waduh, kau nanti bilang ada motor laut lah. Ini motornya nongol ini deh. Iya ya guys. Wih ada keren maja, keren maja. Lah bubu itu sudah naik perahu. Gak tahu aku nih deh. Aku mah pasrah aja ini deh. Maupun selamat, tidak selamat. Pokoknya aku doakan yang terbaik kepada lah bubu ini deh. Guys, kita lihat guys, kita nonton. Dia guys tuh, wih. Dia nembak. Ini orang banyak bawa anjing tuh, lihat tuh. Banyak bawa anjing tuh. Mungkin mereka suka memelihara anjing tuh ya. Tuh ya Bidoy, udah drone-nya? Udah kameramen, tinggal terbangin aja. Ayo terbangin Bidoy. Oke. Nah, teman-teman, kita bakalan melihat pemandangan lautan yang sangat luas ya kan? Iya. Mana caranya nih Upin? Lah kan kau punya anjingnya dulu. Ayo keluar-keluar kemarin. Tahu juga lu tuh. Ya udah kita terbangin drone-nya ya. Eh kok ke slide depan ke Agina ke slide, ke slide. Nah, udah terbang kemarin. Ah, betul lu tuh. Ya udah kita tinggi dulu guys. Oke teman-teman, kita sudah terbangin drone. Langsung rekam ya. Tuh, aku lambai-lambai tuh, aku lambai-lambai tuh. Kita duduk di sini aja. Ini mobil yang bawa anjing, guys. Oh, betul. Pagi-pagi anjingnya diajak jalan-jalan ke pantai. Ah, betul. Walaupun ada yang lepas dua ya, kan? Eh, anjing kau enggak diajak jalan-jalan ke pantai? Siapa beli aku? Iya, anjing kau. Eh, anjingku mageran gitu, weh. Oh, gitu. Ya udah, guys. Karena ini masih pagi, kita bakalan terbangin drone di pantai pagi hari ya, kan, Upin? Ah, betul, betul, betul. Lihat pemandangan di pagi hari yang cerah ini. Oh, ini anjing yang tadi, ini anjing yang tadi. Tuh, tuh, tuh. Dia jalan Upin, tuh, tuh. Dia lepas ini, kesian banget. Eh, ngapain kasihan? Nanti ditangkap sama pemiliknya. Upin, kau duduk aja di samping Upin. Duduk sini aja, duduk sini aja. Oke, guys, kita bakalan lanjut. Sekarang kita bakalan, wih, rame teman-teman. Wih, di sana ada rumah besar, Upin. Oh, ada rumah besar, waduh, gede banget, lu, Dek. Mungkin itu adalah pemimpin pantainya. Pemimpin apa? Nanti cuma rumah. Eh, siapa tahu, Dek. Ya udah, guys, kita bakalan keliling pantai, guys. Wih, nginep di sini kayaknya mantap, Upin. Tuh, kolam renangnya besar banget. Oh, asik sini, Dek, tuh. Eh, gak ada airnya. Belum selesai, masih gini tuh, masih dibikin, masih dibangun. Oh, masih dibangun. Waduh, mungkin 2 tahun lagi itu baru selesai. Oke, guys, tuh lihat pemandangan pagi di pantai. Ada asap, Upin. Wih, keren banget nih, Bu. Indah banget ya bumi kita ya. Ada apa di sana ya? Kok tahu? Mana? Ini ada asap. Ada orang bakar nih, Wih. Bakar-bakar? Ya, betul. Ya, sini kayaknya ada warung. Eh bukan, ini kayaknya ada. Ya betul, ada warung. Beli pakai drone ini. Eh nggak bisa kameramen, nggak bisa. Eh anginnya kencang banget. Awas nih, drone kau jatuh nih. Ya. Oke guys, kita sudah ada di tengah pantai. Wih, lihat ada nelayan guys tuh. Ada nelayan. Tempatnya banyak banget nelayan tuh nih. Nggak tahu Pin, nggak tahu kameramen tuh. Ada banyak nelayan di sini. Sepertinya dia mau menepi nih. Coba mintain ikannya satu dulu, Dek. Ya jauh nih kameramen, jauh. Nggak bisa. Dari drone aja 600 meter jaraknya. Tuh lihat guys, tuh nelayannya mau menepi. Bisa pulang ke rumah nggak, Dek? Apanya? Apanya? Bisa kameramen, tuh lihat. Tuh lihat guys. Kita lihat perahu nelayan, Upin. Widih, deket banget sama perahu nelayan, Dek. Iya, ini dia tuh, guys. Mana nelayannya? Itu dua orang. Di bawah kita, guys. Tuh. Nih, tuh kan drone. Baru naik. Dia lihat drone kita. Itu nelayannya guys, di bawah kita guys. Widih. Lambai-lambai ya, Bidoy? Enggak, udah menepi guys. Bidoy, cari ikan pakai drone, Bidoy. Oh, enggak bisa kameramen. Wih, Bidoy, kayaknya seru nelayan gitu, Bidoy. Bisa melihat ikan-ikan yang lompat-lompat. Nanti kalau ada monster gimana? Kan di sini ada monster laut. Oh, ya juga, teman-teman. Kemarin, di video yang kemarin itu ada monster banyak di sini. Betul. Tangkap aja pakai drone kau, Bidoy. Drone kau kan segini, Bidoy. Apa? Jaring. Ah, nanti kameramen. Wih, deket banget kita sama air ya kan, Upin? Ah, betul, deket banget, Widih. Mana ikannya agak kelihatan, Widih. Widih. Oke, guys. Nih, pemandangan pantai pagi hari. Tuh, cantik kan? Oke, guys. Kita bakalan jalan. Widih. Banyak orang surfing nih di bawah. Wih, Widih. Kok nggak beli apa namanya? Yang apa namanya? Di mobil yang di air itu? Oh, enggak, Upin. Enggak. Enggak ada mobil di air. Ada. Waduh. Ya, Upin. Ya, cuma kayaknya belum. Kenapa ada belum, Widih? Mana aku tahu?
ketemu selauta. Ini mutilnya nongol ini. Iya ya guys. Wih ada keren maja, keren maja. Kok banyak banget ini? Mana aku tahu, mungkin karena di pantai Upin. Wih, mungkin karena di sini banyak orang surfing. Wih, bilangin sama orang-orang surfing itu lu tuh. Iya guys, kita bakalan bilangin sama orang-orang surfing kalau di tengah laut sana ada monster laut. Gimana caranya bilangnya Udin? Orang sini bule semua. Tuh lihat-lihat guys, tuh kan banyak orang surfing kan. Tuh semuanya orang surfing tuh Upin tuh. Ini mobil anjing yang tadi. Betul tuh. Wih, lihat-lihat-lihat. Wih, itu bukannya perahu labubu. Perahu labubu. Kenapa ada perahu labubu ya ini? Mana aku tahu nih labubu. Pergi kau di sana. Ada monster laut. Ada monster laut. Ada belum di belakangnya. Ada belum di belakangnya. Aku mau lihat. Kabur. Labubu kabur. Duh. Kenapa kau yang tutup mata begitu? Labubu itu dimakan. Sama perahunya begitu? Iya, sama perahunya dimakan sama. Oh, apa tadi? Blub yang sangat besar. Aduh, gimana sekarang ini? Mungkin labubunya mau pindah blub, tapi dicegat sama apa namanya? Monster blub. Mungkin labubu itu mau gini kayak nelayan. Kayak nelayan. Mencari ikan. Dia mau makan ikan. Tapi dia bakal balik. Sama monster. Iya betul. Lihat si Eter, tuh si Eter. Wih, lihat nelayan dikejar sama si Eter. Nelayan itu dikejar sama si Eter, Upin. Alamak, ini udah gimana tuh, Lede? Kayaknya berbahaya banget. Hilang. Si Eternya hilang, guys. Ini perahunya masih selamat, ya. Wih, untung ini masih selamat, Upin. Wih, dia dikejar sama Blub. Pak, cepetan, Pak. Cepetan, Pak. Aku nggak mau dimakan. Oh, my God. Jadi kecil banget perahunya, ya kan? Ya, kecil banget, ini tuh. Maksudnya besar banget. Cepet, Pak. Oh. Dikit lagi. Serang aja pakai drone, Wi. Ah, udah, kameramen. Tabrak. Udah, sepertinya nelayannya udah di pinggir. Oh, benar, udah di pinggir. Waduh, damai ini. Damai. Wih, ternyata di pantai ini, teman-teman. Tuh, lihat. Mana, Wi, di tengah pantai, di tengah sana. Ya, Wi. Banyak laut. Di sini, Wi. Tadi. Mana sekarang? Begini, Wi. Serang aja, Wi. Aku nggak bawa senjata nih kameramen. Di sini nggak ada senjata, kan kita tadi mau lihat pemandangan aja. Oke guys, kita bakalan turunin drone-nya teman-teman ya. Kita coba cari ke sana lagi. Iya, kita bakalan pinjam perahu nelayan dan kita bakalan hantar monster di sana. Ya, kita bakalan pinjam perahu nelayan dan kita bakalan peringatkan semua yang surfing ini guys. Tuh banyak orang yang surfing di sini. Nah, betul. Kalau ada monster kita langsung serang. Kan kita harus tempat demo. Tuh lihat guys. Banyak orang surfing tuh di bawah, tuh kan. Tuh nih, kok nggak percaya nih, tuh banyak orang surfing tuh. Ya kan? Nah betul deh, ada banyak orang surfing tuh. Ya udah guys, kita bakalan turunin drone-nya, kita ada di mobil ini guys. Nih, di sini. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Udah kameramen, udah? Udah lu tuh, ayo lu tuh, cepat. Sabar, aku matiin drone-nya dulu kameramen. Wah, tinggalin aja sini, Bu. Tinggalin? Iya. Ya udah, kita taruh di sana, di warung sana. Di warung sana? Ya, gini. Oh, di sini aja. Jaga drone-nya ya. Betul. Oke, guys. Aku dan Upin bakalan minjam perahu nelayan. Dan kita bakalan memperingatkan semua orang. Itu ada yang orang surfing lagi, kameramen. Seru kayak ini itu lu tuh. Kita harus peringatkan mereka kameramen. Untuk surfing? Jangan. Gimana lu tuh? Gimana Upin? Kita pokoknya kita minyak perahu dulu baru kita ke sana peringati. Oh gitu? Iya. Kita surfing Upin. Kita surfing kameramen keburu kita dimakan kan. Oh iya betul juga ya udah. Lihat kameramen tuh. Jauh banget tuh kayaknya ada si Eter. Ayo kita minyak perahu. Ayo kita minyak ke mana sih? Kameramen. Orang ini deh, deket. Apa ya? Iya, gitu. Ngebut ya, orang ngebut. Mereka ngebut. Iya, deh. Mereka suka gitu, nih, deh. Suka, kameramen. Nggak ada perahu nelayan di sini, Upin. Waduh, gimana, ya, Upin? Taruh dulu. Kok lihat? Iya, Upin. Apa? Ada hal yang bubur, kan, Mas? Oh iya, guys. Tuh, lihat. Sana. Labubunya tadi? Bukan, kayaknya beda nih. Kan yang tadi udah dimakan sama monster. Jadi kameraman, hati-hati. Jangan sampai dia kaget, Upin. Labubu! Ngapain? Dia ada sini, dia ada sini. Eh, Labubu, kamu jahat. Sini dulu. Teman aku dimakan sama monster. Tuh, teman aku dimakan sama monster. Eh,
temannya saya yang tadi dimakan tuh temannya dia. Oh, temannya dia? Berarti dia bersedih ke sini. Eh, lah, Bu, sini, aku mau. Hati-hati. Lihat kemana, Man? Hati-hati, ada banyak botol. Eh, pasti dia sembunyi gara-gara ada monster nih, Bu. Sini dulu, Bu, sini dulu. Dia dimakan, itu teman kau. Iya, teman aku tuh. Wih, temannya tak lah, bubu tadi yang dimakan, kita lihat lewat drone. Gimana sekarang nih, Bu? Aku mau tanya, kenapa teman kau ke... Dia mau mencari ikan buat makan. Waduh, lah Bu, kesian banget teman kau lah Bu. Sekarang kita mau ngapain di sini nih? Teman kau udah dimakan. Tenang, aku mau balas dendam sama monster itu. Lah Bu, gak boleh lah Bu, gak boleh. Jangan, bahaya lah Bu, lah bahaya. Iya, jangan lah Bu. Kalau kau ke tengah laut, nanti kau dimakan. Iya, niatnya mau balas dendam malah dimakan ya kan. Betul, ya kan kamu ramen? Oh, betul tuh lah Bu, serang aja lah Bu. Jangan. Aku tetap mau balas dendam. Soalnya temanku dimakan semuanya. Kalau orang tuanya nanya, terus aku jawab apa? Benar juga Upin, kalau dia ditanya jawab apa? Bilang aja beli nasi goreng nih deh. Enggak pulang. Oh ya juga ya. Waduh, itu jawab apa nih deh? Tetap aku mau balas dendam. Monster juga. Betul. Terus sekarang gimana? Jangan dulu. Bubu, seandainya kau mau menyerang, kau pakai apa? Pakai tangan kosong. Betul, sosokan kamu ya, Bubu. Mau melawan pakai apa? Wah, tenang. Rupin. Aku akan melawan monster itu. Kau jangan nekat. Kau jangan nekat, Rupin. Bukan aku yang nekat, dia nekat ini. Woi, Labubu mau lawan pakai apa? Labubu jangan. Nah, aku akan melawan pakai senjata ini. Awas kau monster. Waduh, Labubunya naik perahu. Labubu hati-hati, Labubu. Labubu sekarang gimana? Labubu itu sudah naik perahu. Tak tahu aku ini. Aku mah pasrah aja ini. Maupun bagus banget. Dwi, apa kameramen? Kita pantau aja, Bu Dwi. Udah nih aku udah lihat. Lewat jalur udara, Bu Dwi. Drone. Betul. Lupin. Wah, pintar juga kali. Kameramen. Aku gini pintar, Bu Dwi. Kadang-kadang kok pintar ya. Kok tahu kok, Bu Dwi? Iyalah. Dina, aman. Udah makan. Udah. Wih, udah katanya Bu Dwi. Oke, guys. Kita bakal ganti baterai dulu, teman-teman. Keadaan lah Bubu yang tadi dari drone. Betul. Oke. Aku bermohon sama Tuhan Yang Maha Esa, selamatin Labubu ya kan? Emang Labubunya kenapa, Upin? Gina, tadi Labubunya itu dimakan sama monster laut. Nah, Labubu temannya itu mau nyelamatin Labubu, dia dimakan sama monster laut, Gina. Oh gitu, kasihan banget Labubunya. Kasihan lah, makanya kita harus berdoa yang terbaik buat dia. Upin, aku terbangin drone-nya nih. Udah, Dwi. Kok mau terbang nih? Bisa kayaknya lebih gue. Mau terbang sama ramen? Udah isi baterai nih. Udah. Oke guys, kita terbangin drone-nya guys. Upin, aku udah di atas laut nih. Waduh, mana itu Labubunya nih? Wih, tuh lihat guys. Wih, ternyata dia bos, nyata di perahunya Upin. Udah dapet dari mana sih? Karena dia di bawah. Oh iya juga ya, aku lupa ya. Ya upgrade perahunya gitu. Oke guys, kita lihat guys, kita nonton. Dia guys, tuh wih. Dia nembak lah. Apa tuh di tembak tuh? Gak tau ini. Green Maja. Iya, masa-masa laut tuh. Wih, mending gue Green Majanya teman-teman. Wih deh, sekali tembak tuh deh. Bawa aja ya. Lihat senjatanya. Senjata, banyak senjata tuh. Apa ini senjata mesin? Yang gitu kan? Rambo. Rambo. Wih, lihat. Itu grup yang makan temennya tadi kan? Oh iya deh, ayo dimatiin. Labubu. Wih, dia bertarung sengit. Gimana nih kameramen? Suruh pulang aja Labubunya, Bu. Nah nih, Upin. Waduh, kita nonton aja. Siapa tuh Labubunya menang? Sekarang Labubu versus Blub, guys. Sudah berada ke depan. Mati, Blubnya mati.
Wih, hebat banget lah bubunya lu, Doi. Hebat, hebat. Sekarang tinggal siapa tuh, Doi? Sabar, dia masih mencari-cari tuh, mencari-cari. Oh, si Eter, si Eter. Si Eter Rupin, si Eter Rupin. Waduh, gimana ini? Siapa yang menang ini? Ya mana aku tahu. Kita lihat, guys. Oh, maaf. Labubu versus si Eter tuh. Wih, pasti aku dukung si Eter, Doi. Labubu lah, orang senjatanya bagus, kameramen. Perahu juga lumayan besar tuh. Ah, betul, betul, betul. Kok punya enggak, kameramen? Si Eter tuh di laut, Doi. Kan bebas dia. Woi, tuh kan menang, menang labubunya. Aduh, gimana sih lah si Eter tuh? Wih, di. Oke, guys. Udah deh kayaknya dia udah mau nepi, Upin. Oh, udah deh, aman deh. Ya udah aku matiin rekamannya ya, aku turunin drone-nya. Iya. Oke, guys, karena labubunya sudah mau menepi, jadi kita turunin drone-nya, teman-teman. Ya, betul, Doi. Nah, ini kameramen. Mana, Bu, sih? Wih, ini, guys. Labubu kok ada di sini? Udah nih, tuh kan lihat. Aku menang lawan monsternya. Tapi teman kau itu udah mati. Apa yang kau banggain, Labubu? Iya, teman kau udah mati. Wah, setidaknya kalau temanku kesana nggak dimakan monster lagi. Betul juga, Upin. Apa katanya, Upin? Betul juga, tapi mungkin tuh monster-monsternya ada anak-anaknya lebih kan. Itu kayaknya ibunya deh yang dimati. Betul, semangat monster laut. Enggak apa-apa, Upin. Yang penting kan mereka udah meninggoy. Oh, ya udah. Wih, suara apa tuh? Lah, gua kedengar. Suara monster, gue. Monster. Suara monster. Oh, betul. Bukan suara monster, tapi perut aku nih yang bunyi. Kok lapar? Lapar banget udah dari pagi aku belum makan. Ini gimana nih? Duit. Ya udah, kita ke sana aja, Ramen. Ya udah, Duit. Kita cari makan dulu, Duit. Ya udah, ayo kita cari makan. Oh, kamu punya makanan di rumah? Punya, ada sesuatu. Ah, dia punya makanan kemarin. Nah, yaudah kita pulang ke rumah dia, yuk. Oke, teman-teman, karena perutku lapar, video sampai sini dulu ya. Tadi labubunya lawan monster laut tuh. Untuk kalian, like dulu di bawah. Subscribe channel ini juga belum. Sampai jumpa di video besok.